Yes, dan di sini juga ada ayam ternyata. Kita ambil anaknya ya. Oh gitu, kalau nggak digigit. Iya. Naik dulu ke atas, mau nggak? Dia berantem. Lagi di penangkaran rusa dan aku searching di Google, aku pengen wisata healing lagi dan aku temuin ini di Cianjur dan jauh banget 2 jam, gila. Terus melewati truk-truk dan segala macamnya, transformer lah. Terus akhirnya aku nyampe juga di sini dan aku belum masuk ke dalam, gimana bentuk dalamnya aku juga nggak tahu. Terus tapi kalau misalnya di awal-awal nih ya, kayak sungai-sungainya tuh kayaknya tuh adem, dengar suara air yang ngalir gitu-gitu tuh kayak oh my god. Dan di belakang ada orang guys yang udah mengantri, kita langsung aja masuk ke dalam. Cus! Oke guys, di sini nih kita masuk ya guys. Nah, di sini kita langsung disambut dengan hutan. Kita lihat aja langsung rusa. Gue nggak tahu rusanya di mana, tapi gue udah beli pakan rusa, makanan rusanya, dan biaya masuknya itu 10.000 per orang. Terus ada makanan rusanya juga 10.000. Terus kalau misalnya parkirnya juga bayar, pokoknya gitu deh. Ya udah, kita langsung masuk ke dalam aja. Ayo kita maju guys. Aku harus melewati gunung, sungai, anjing. Sorry ya guys ya, itu adalah keceplosan setan ya guys, jangan ditiru. Sebenarnya gue tuh nggak tahu lokasinya di mana, jadi gue main maju-maju aja. Yang penting kita percaya diri di mana lokasinya. Oke. Okay. Guys, aku tanya dulu di mana lokasinya ya guys ya. Sebentar guys, kita main itu aja kali dulu ya. Ya guys, kita main ke situ dulu guys. Ya kita main ini dulu ya. Ini bayar nggak ya? Kalau bayar kita nggak jadi main. Ini berminyak, nah, kita coba. Kelewatan. Kuatkan menampung semua bebanku. Wih, ini aman kan ya? Sepertinya dia berbunyi. Kalian mendengarkan itu nggak? Iya kali. Udahlah, oke guys, kita mainnya. Kayak itu guys, kalau yang itu tuh gimana bentukan permainannya dan kita bayar atau enggak ya? A few moments later. Oh nggak boleh guys, nggak boleh, kayaknya kita harus belum beli dulu baru kita boleh memainkan. Ya kan pohonnya ini sepertinya tidak suka sama aku, jadi kita tanya dulu aja rusanya di mana ya guys ya. Guys ternyata tuh lumayan jauh juga ke dalam tempat rusa-rusanya. Tadi kirain aku tuh di situ, di tempat yang hamok tadi itu. Gue udah tahu namanya. Ternyata kita tuh harus jalan ke ujung dulu dan katanya juga jalannya ini sempit. Kita ikutin aku terus aja. Yuk, yuk. Guys, akhirnya setelah 7 jam perjalanan aku ya tadi, akhirnya aku nyampe juga di penangkalan rusa Cariu Bogor. Nah, ya udah kita. Tuh, aku mau ngasih lihat kalian tuh ada jembatannya tuh bagus banget kayak untuk foto, apalagi foto pernikahan kita. Ya kamu yang menonton ini mana tahu ada salah satunya jodohku, kan aku tidak tahu. Nah,
Nah, di situ tuh kayaknya tuh bagus untuk foto-foto nikah kita. Apaan sih gak jelas semua tuh. Udah lah, kita masuk aja langsung. Yuk, cus. Ya, teman-teman semua, ternyata ya pas kita masuk ke dalam kayak rusa gitu. Jadi kayak di depan sama di tempat rusanya tuh berbeda gitu loh. Jadi kalau misalnya di depan kita untuk masuknya 10.000, nah untuk masuk di rusanya juga 10.000. Jadi kita ngeluarin uang 20.000. Kalau kamu mau beli ini berarti 30.000. Kalau kamu beli ini dua berarti 40.000. Seperti itu ya guys, belum parkirnya dan segala macam. Mungkin 50.000 juga bisa-bisa aja. Wow. Di bensinnya kalian harus pikirin. Bensin mahal guys. Ya kita masuk yuk. Dan butuh perjuangan juga ya, butuh effort aja. Gue bisa bahasa Inggris. Terus nih keringet-keringet gue tuh, kalian harus melihat tuh bagaimana perjuangan gue untuk pergi ke sini, dan kalian tuh harus nonton sampai selesai karena biar aku tuh gak sia-sia gitu loh. Jadi kalau misal kalian kesini juga kalian udah tahu gimana tempatnya, di mana dan berapa bawa uang gitu-gitu. Oke. Okay. Wah, di sini juga ada makanan. Terus ternyata di sini juga ada kelinci ya guys. Tuh, kalian lihat nggak kelinci? Lemes banget, aku kasih satu. Kayaknya dia gak mau makan wortel aku deh. Coba kita makan wortel aku satu ya. Kita kasih wortel sedikit. Baunya. Ini nih kepalanya keluar-keluar. Iya, lucu banget sih. Sabar dong. Jangan ditarik, di sini aja makannya. Kasian banget yang nih makan. Lucu banget sih. Lucu banget. Lemes banget tau. Nanti makanan rusanya gak ada lagi. Nih dia kasian dari tadi nih. Ih, apa bau. Baunya benar-benar duniawi banget. Ini yang kecil. Udah guys, yuk kita cari rusanya dulu. Kita fokus pada satu tujuan. Rusanya di mana ya? Tuh guys, akhirnya kita sampai di Ruru Sasa. Ruru Sasa, Rusa. Oh, kita harus naik ke atas itu. Kita naik ke atas ya guys. Nah, rusanya di mana ya? Oh, itu tuh guys, kalian melihat itu tidak? Nah, itu dia rusanya. Coba kita ke bawah ya guys ya. Guys, kita ke atas ya. Ke sana guys. Kita kasih makan rusanya. Mana ya rusanya? Oh, itu tuh. Yuk kita kasih itu, guys. Oh, gitu. Banyak banget. Oh gitu, kalau nggak digigit. Iya. Wah, gila nih. Ini. Rusanya vulgar. Apa sih namanya? Bukan vulgar. Barbar. Rusanya mah cuma ini doang pengennya. Guys, rusanya ternyata dikit banget ya. Woy, banyakan di situ deh. Kayaknya rusanya agak galak ya.
kita pindah rusa dah. Rusanya nggak enak. Yuk kita ke situ aja. Nanti kameramen nggak selamat. Oh gitu. Oh gitu. Lama nunggunya. Gue kasih lu lama banget nunggunya. Gue sumpah sebenernya gue tuh takut banget sama rusa. Lu gaya-gayaan aja ngasih-kasih makan rusa. Dia nunggunya 33 kali aja. Guys, kita ke kalau ke sana boleh? Ya udah kita ke sana ya. Nih. Yuk kita lari ya, guys. Nanti lari. Sudah ada habis. Tidak ada. Ya guys, ya ini agak gede-gede rusanya, kita agak ke bawah guys. Nah, mampus kan gua ada kan. Naik dulu ke atas, kok enggak? Dia berantem. Ini, sini. Ini. 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 Guys, menakutkan sekali. Kayak pengen nyeruduk gitu. Oh, dia minta rusa. Dia minta kentang. Apa sih namanya, wortel? Kayak ini rajanya nih ya. Itu udah menakutkan banget. Sumpah. Ya, wortelnya tinggal dikit. Ini jahat nih. Nih. Habis. Nanti kita napas dulu. Gila, gue jadi tekanan batin. Ya, dan di sini juga ada ayam ternyata. Kita ambil anaknya ya. Gue takut nanti enggak kita ngasih makan kelinci ya guys, karena tadi ternyata rusanya tuh ada 12, tapi rusanya tuh kayak dia tuh main bos-bosan gitu loh, jadi yang berkuasa itu yang mendapat makan, terus anak-anak itu di ujung-ujung gitu loh nggak dikasih makan, tapi nggak tahu sama orang sini sih, tapi anak-anaknya tuh pada takut-takutan gitu, jadi kita tuh gak bisa leluasa ya, karena pas kita baru masuk aja tuh rusa gede gitu udah di menghampiri kita, dan di situ tuh ada 12 rusa. Daripada kita ke rusa, mulu kita ngasih makan kelinci yuk. Jadi tuh kelincinya tuh manja guys, kalau kelinci itu manja tuh harus disuapin ya, kita kasih ya. Tapi sumpah ini bau banget, gua nggak tahu kenapa kelinci bau ya. Kenapa kelinci imut banget sih? Dia gigit nggak sih kelinci kayak gini? Gigit nggak kira-kira menurut kalian? Biasa aku udah nggak tahan lagi baunya. Kita cari minum dulu lah. Aku benar-benar haus tahu. Ini ada lagi nih. Kita main ini dulu nih. Tapi kenapa dia selalu pakai bambu ya? Bambu ini patah ya. Tuh, bambu kayak gini nih gampang patah nggak sih? Atau enggak? Atau aku aja yang terlalu baper.
ngeri banget anjir. Udah, gak usah kita cari minum aja deh. Yuk. Oh, tuh. Aku mau naik itu soalnya tadi tidak jadi naik. Kata orang bayar soalnya kesel banget. Aku ternyata tidak. Gak tau sih ini bayar atau enggak. Enak banget. Sumpah gue pengen tidur sebentar. 1 jam aja. Ini enak banget guys, sumpah. Apalagi kalau yang di atas itu, dia kan ada banyak tuh kalian. Lihat tuh di atas itu. Wow. Ada banyak kan guys. Apalagi kalau aku duduk yang di atas itu. Tapi kira-kira bisa nggak ya? Nggak usah lah, takut aja tuh. Di sini aja kita tidur sebentar ya guys. Guys, aku habis mesen kelapa di sana. Tuh ada kelapa tuh, kalian bisa lihat gak? Tuh kelapa kan. Oke. Okay. Terus aku pengen duduk di situ. Terus aku pengen duduk di yang dekat sungai itu. Biar lebih apa sih namanya? Biar lebih mendalami peran. Asyik mendalami peran. Yuk guys, ini pintu keluarnya langsung ke sini doang. Sebenarnya ya, gue tuh paling takut banget untuk ngelewatin jembatan-jembatan seperti ini. Sejuk banget, enak banget. Lokasinya itu adem. Terus apa namanya? Kayak suara-suara airnya tuh bikin tenang ya, seperti yang aku bilang di awal tadi. Mungkin cukup sekian dulu video aku kali ini. Mungkin next video aku bakal nyari tempat-tempat yang lebih indah lagi. Mungkin kalian kalau misalnya tahu tempatnya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan kritik dan saran kalian benar-benar aku terima dengan lapang dada. Dan kalau misalnya kalian mau kritik saran juga, kalian bisa tulis di kolom komentar. Buat kalian jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian semua biar aku semangat bikin kontennya. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya.